بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa illa billahi al azim Amma ba'du Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin Tatimatun Ini satu penyempurna Fazihi tatimatun ya tayammamu anil hadasa ini bertayamum ia dari dua hadas dua hadas artinya hadas kecil hadas besar dari dua hadas jadi ia bertayamum ia dari dua hadas punya hadas kecil enggak ada air tayamum punya hadas besar enggak ada air tayamum ya. Hmm. sama hadas kecil tayamumnya ya muka sama tangan hadas besar juga sama muka sama tangan bukan guling-guling bukan ada <laughs> lu pernah ada guling-guling di zaman sahabat ya didebuin semua maksudnya dulu bukan guling-guling zaman sahabat didebuin semua gitu di zaman sahabat didebuin semua diabuin Dibilangin orang rasul bukan begitu lepak di ma'in au kaufin ma'zurin dia tayamum karena enggak ada air pertama jadi nggak dia tayamum karena enggak ada air yang kedua ya atau takut yang tidak disenangi daripada menggunakan air, umpama sakit atau bertambah sakit, atau akan hilang anggota tubuhnya kalau dia menggunakan air. Ya, atau hilang kemanfaatan anggota tubuhnya kalau dia menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Jadi, ya melakukan tayamum itu bisa lifak dimain, enggak ada air, atau takut, ya, atau karena takut menggunakan air. Jadi dua ini sesuatu yang kita enggak mau, dan sesuatu yang ya, kita enggak suka, enggak ada air. Siapa yang mau ada enggak ada air? Ya. Nggak ada air, repotnya. Bingung kalau nggak ada air. <laughs> ya. Atau sakit. Ya. Takut menggunakan air. Ya. Takut yang tidak disenangi. Ya. Daripada menggunakan air. Ya. Ada air, tapi ya, takut sakit. Takut nanti hilang anggotanya atau bertambah sakit. Dan lain sebagainya. Dengan apa bitrabin tahurin lahu gubarun Dengan menggunakan tanah yang suci yang baginya ada gubar, ada debunya. Jadi ada debunya. Emang tanah ada yang enggak ada debunya? Iya, umpama tanahnya becek, itu enggak nah ada debu. <tuk> tanahnya basah, itu namanya enggak ada debu. Wa arkanu niyatus tiba'ati salatil mafrudati makrunatan min aqli turabi. Wa arkanuhu dan rukun-rukun tayamum yaitu niyatus tiba'ati salatil mafrudati makrunatan min turabi. Niat membolehkan salat yang difardukan. Niat membolehkan salat yang difardukan. niat membolehkan solat yang difardukan. Niatnya. Ya. niat yang membolehkan solat yang difardukan. Umpama apa niatnya? Nawa itu istibahata muftakirin ila tuhrin. Aku niat membolehkan yang membutuhkan kepada suci. Umpama begitu. makrunatan hal keadaannya disertakan binaklit turabi niatnya itu ya disertakan dengan memindahkan turab ya. tanah niatnya jadi mulai, niatnya nih sini memindahkan tanah, niat terus, niatnya terus memindahkan tanah. Jadi makrunatan binaklit surabi, hal keadaan disertai dengan memindahkan tanah dari sini tanahnya, mama kita ambil tanah tanah di sini. Dan tangan, tangan ini begini, tangan, ini lebih nih. ini, nih lebih, ada cincin, cincin ini dibuka, cincin ini dibuka, ini terbelakangan, ini jangan digunakan dulu, buat ini nanti, ini lebih ini masih ini. Lebih ni. Ini lebih. Ini. Tarik ke sini terus ini lebih. Ini. Nah, ini sudah habis ini. Kenakan. Sudah habis ini, kat sini. Nah, ini tadi belum ni. Lagi. Ini bahkan ini jangan digunakan buat ini. Terus sampai sini tekennya ya. Nah, ini tadi belum, ini belum digunakan. Ya. Udah begitu ya. Wamas wajhihi sumaydaihi dan menyapu dua mukanya kemudian dua tangannya. Jadi muka dulu baru dua tangan tadi seperti itu. Ini cukup sekali aja. Sekali aja cukup. Tapi biar rata. Cukup satu aja. Jadi enggak kayak air tiga kali enggak. Satu aja ratain. Walau tayaqquna ma an akhir al-waqti fantazaruhu Dan jika kalau dia yakin akan air di akhir waktu maka menunggunya itu lebih abdal. Salat zuhur umpama masih jam 12 belum ada. Nanti jam 2 an ada katanya. Ya udah ntar aja. Itu lebih abdal. Wa ilah dan jika lo enggak ya jika lo enggak yakin ada air di akhir waktu fatajilu fatah tayamumin maka mensegerakan tayamum. Wa idam tanaa istiqmaluhu dan apabila tercegah oleh menggunakan air fi odwin pada satu anggota wajabat tayammumun maka wajib oleh bertayamum wa so nah, dua wajibnya dan membasuh yang sehat wa mas'u kulli satiril dan menyapu setiap yang menutup penutupnya ya perbanannya yang madarat nasuhu oleh mencabutnya bimain dengan apa tuh ya membasuhnya menyapunya dengan menggunakan air ya Berhatiin. apabila dia tercegah apabila tercegah oleh menggunakan air jadi dia nggak bisa menggunakan air ya karena sakit dia di mana? Fi pada satu anggota anggota ya udu anggota udu kalau dia itu pengen berudu anggota badan kalau dia pengen mandi ya badannya umpama di sini nausbila ya ya terluka lalu diperlalu diperban ya terluka lalu diperban tapi emang bini masih pengen aja umpama gitu ya. <laughs> dalam keadaan begitu juga masih pengen aja umpama gitu ya ini namanya juga masalah fikih ya maka apa yang dilakukan wajib tayamumun maka wajib oleh bertayamum tuh wajib dia bertayamum ya sahihin nah, dan membasuh yang sehat, ya. membasuh yang sehat wajib tayamum. Nah, kalau dia itu bukan karena luka dia tayamum aja. dia bukan karena luka umpama kata dokter apa dia meriang, demam tinggi, ya. meriang dia demam tinggi Kata dokter nggak boleh kena air nanti kalau kena air ngapa-ngapa nih. Ya udah kalau begitu dia tayamum aja. <tuh> dan membasuh yang sehat. dan menyapu setiap penutup ya, perbanan yang moderat oleh mencabutnya dengan air. Berarti dia sakit karena luka punya perbanan berarti dia nanti dua dia dua dia menggunakan dua bersuci yaitu hudu dan tayamum bagaimana jadi pertama dia udu dulu udu ya Iya biasa cuci tangan, ya. Baman, ya Dia punya perbanan di sini. Cuci tangan biasa. Ya. Kumur hidung, lalu muka. Nah, ketika sampai mau muka mau tangan, ya. Nah, wajib tayamum wajib tayamum dia. Pas mau tangan dia tayamum. Ya, pas mau tangan dia tayamum. Ini di di usap dulu nih apa? Bahasa nih tadi di lap dulu ya. Mukanya basah tadi. Di lap dulu. Nah, sekarang tayamum. Tayamum berarti muka dan tangan itu ya. Nah, tadi ini ini yang sehat, yang sehat ini. Ini dialirkan air. Ya udah selesai itu. Nah, habis itu habis tangan lanjutin tadi uduknya. Habis tangan apa? Berarti sapu ini ya, sebagian kepala, rambut kepala. Ya. Lalu hid, apa? Telinga, lalu kaki. Mir paham ya? Mm -mm. Kalau nanti ada dua anggota ya wudu berarti nanti dua kali tayamum tiga tiga kali tayamum empat empat kali tayamum ya, kan ada empat ya muka tangan rambut kepala sama kaki gitu. nah begitu tuh ya Wala tartib baina humali junubin. Nah, enggak ada tertib di antara keduanya. Antara keduanya apa? Antara tayamum dan membasuh yang sehat. Jadi, kalau dia itu ya junubin bagi orang junub berarti mandi. Jadi kalau untuk mandi, umpama mandi junub, itu boleh tayamum dulu. Ya. Boleh dia basuh yang sehat dulu. Berarti dia mandi dulu ah. <laughs> Sudah selesai mandi, dialirkan yang sehat, setelah itu baru tayamum. Boleh. Atau mau tayamum dulu ya? tayamum. Habis tayamum baru dia mandi, alirkan yang sehat. Gitu. Hmm. Boleh. Au udwaini fa atau dua anggota maka dua tayamum tiga anggota tiga tayamum empat anggota empat tayamum itu ya wala yusalli bihi illa fardan wa'idan walau nazran dan tidak dia solat dengan menggunakan tayamum kecuali satu fardu walau nazran sekalipun nazar satu fardu sekalipun nazar satu fardu sekalipun nazar satu aja untuk tayamum nih yang dia bertayamum Wasohak sa'a janaizu ma'a fardin dan sah oleh jenazah serta fardu jadi habis salat zuhur dia habis sholat zuhur menggunakan tayamum setelah itu ada jenazah sholat jenazah boleh hmm. Wallahu a'lam wa nawakiduhu.